Informasi selanjutnya pemirsa, sebagai bentuk aspirasi partisipasi konsumen dalam pengawasan pajak restoran, Bapenda Kota Semarang melakukan pengundian makan kenyang dapat hadiah dengan grand prize 1 unit sepeda motor. Pengundian hadiah dilakukan di lantai 8 gedung Moh Ihsan Kompleks Balai Kota Semarang Kamis siang dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Kepala Bapenda Kota Semarang Agus Wuryanto dalam sambutannya menjelaskan, undian makan kenyang dapat hadiah merupakan bentuk apresiasi Bapenda kepada konsumen maupun kepada pemilik restoran yang bertransaksi dengan menggunakan mesin kasir portabel resmi. Agus menjelaskan, undian juga sebagai langkah untuk meningkatkan partisipasi konsumen dalam mengontrol restoran untuk menggunakan mesin kasir portable. Nomor undian sendiri berdasarkan struk yang keluar dari alat mesin kasir portable. Mesti otomatis ya, signifikan semakin orang bisa makan di restoran atau mungkin take away nanti akan bisa di capture notanya atau billnya, itu nanti akan kita jadikan sebuah pedoman untuk mengadakan pemeriksaan. Sekretaris Daerah Kota Semarang, Iswar Aminuddin dalam sambutannya menjelaskan, masih banyak menemukan sejumlah pemilik restoran yang tidak menyetorkan pajak dari konsumen yang telah dititipkan melalui restoran untuk disetorkan kepada pemerintah kota. Sekda berharap agar edukasi serta sosialisasi pajak restoran ini dapat terus ditingkatkan. Padahal sebetulnya kan mereka hanya memungut ya. Itu adalah pajak yang dititipkan masyarakat ke restoran mereka, ke warung mereka untuk disetorkan ke pemerintah kota. Jadi bukan duitnya teman-teman resto, itu adalah uang masyarakat yang dititipkan untuk dibayarkan ke pemerintah kota. Dengan adanya hadiah ini, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan sektor pajak, serta peningkatan kepedulian konsumen terhadap pajak, juga pemilik rumah makan agar taat pajak. Informasi lengkap pemenang undian sepeda motor hingga peralatan elektronik dapat dilihat melalui Instagram resmi Bapenda Kota Semarang. Heri Riana, 95 TV, melaporkan.